Hai, ada banyak hal yang membuat saya berpikir keras. Misalnya, hobi berbahaya, saya tahu. Mungkin beberapa hal ini juga akan membuatmu bergumam. Nama lengkap Barbie adalah Barbara Millicent Roberts. Orang tuanya adalah George dan Margaret Roberts yang berasal dari Wisconsin. Patung Liberty terbuat dari tembaga. Warnanya semula sama dengan uang koin. Patung ini menjadi hijau karena oksidasi pada 1920. Apa kedua karakter ini juga? Satu gelas air mengandung lebih banyak atom dibanding bergelas-gelas air di semua samudera bumi. Periksa saja sendiri. Beberapa barisan gunung, seperti Sierra Nevada di California, punya salju pink yang rasa dan baunya seperti semangka. Tapi jauhi salju yang kuning ya. Tongkol jagung selalu punya jumlah baris genap dan biji yang jumlah rata-ratanya 800. Kamu bisa mencium aroma hujan. Baunya seperti campuran minyak nabati, bakteri, dan ozon. Salvador Dali merancang logo Chupa Chups pada 1969. Dia juga meminta logo itu ditaruh di bagian atas bungkusnya agar bisa dilihat semua orang. Aurora Borealis versi belahan bumi selatan adalah Aurora Australis. Waktu terbaik untuk melihat Aurora Selatan juga ada di musim dingin. Warga era Victoria biasa mengatakan prunes alih-alih cheese sebelum berfoto agar terlihat lebih serius. Tersenyum dianggap tidak beradab. Laut Sargasso tidak punya pantai. Letaknya di bagian tengah Samudra Atlantik Utara dan punya perbatasan alami yang berupa 4 arus air laut. Saat bersin, udara berembus keluar dari hidung dengan kecepatan 160 km per jam. Untuk mengetahui kematangan cranberry, para tukang kebun menjatuhkannya dan melihat apakah memantul di kayu atau tidak. Hanya buah matang yang memantul. 90% populasi dunia tinggal di belahan bumi utara. Pada tahun 1800-an, di Amerika, saus tomat adalah obat yang dijual dalam bentuk pil. Karya musik terpanjang di dunia berlangsung selama 639 tahun. Organ 2 ASLSP, As Low As Possible, sedang dimainkan di Jerman dan akan selesai pada 2640. Jangan sampai ketinggalan! Ada kata Friends di setiap episode Friends. Siapa sangka? Jousting adalah olahraga resmi negara bagian Maryland. Perancang game video, Toru Iwantani, mengatakan pizza yang satu potongnya dicomot adalah asal inspirasi Pac-Man. Cookie Monster di Sesame Street punya nama asli, yaitu Sid. Manusia dewasa terdiri dari 7 oktiliun atom, yaitu 7 yang diikuti banyak sekali nol. Untuk perbandingan, di galaksi kita cuma ada 300 miliar bintang. Ukuran jantung paus biru setara dengan mobil kecil dan kamu bisa mendengar detaknya dari jarak 3 km. Lumba-lumba saling memanggil dengan nama berbeda atau lebih tepatnya siulan khusus. Cleopatra hidup lebih dekat dengan tahun pendaratan pertama di bulan, 2000 tahun, dibanding waktu pembangunan piramida agung, 2500 tahun. Plastik gelembung awalnya dipakai untuk kertas dinding bertekstur. Plastik ini ditemukan dengan merekatkan 2 tirai kamar mandi. Awalnya, tombol suka atau like di Facebook seharusnya berupa tombol awesome. Kamu akan menghabiskan sekitar 6 bulan hidupmu untuk menunggu lampu merah berubah menjadi hijau. Nikmatilah! Satu sambaran petir punya energi yang cukup untuk memanggang 100 ribu potong roti. Pada 1992, kira-kira 30 ribu bebek karet dijatuhkan ke Samudra Pasifik dari kapal kargo. Orang-orang di Australia sampai Alaska masih bisa menemukannya. Ada jembatan di atas jalan raya Belanda yang dibangun khusus untuk tupai. Tapi tiap tahun cuma 5 tupai yang boleh memakainya. Lubang kecil di bawah gembok memungkinkan air mengalir keluar jika kuncinya dibiarkan terbuka saat sedang hujan. Ukuran keping salju terbesar dalam sejarah setara dengan ukuran frisbee. Kepingan itu jatuh di Montana pada 1887. Ayam jantan punya penyumbat telinga bawaan yang membuat mereka tidak pengang karena suara kokokannya sendiri.
croissant yang sering dianggap sebagai salah satu simbol Prancis ditemukan di Wina, Austria, dan baru sampai ke Prancis pada tahun 1830-an. Piramida terbesar di dunia bukan di Mesir, melainkan di Puebla, Meksiko. Jika berupa komputer, otak akan menjalankan 38 triliun operasi per detik. Superkomputer terkuat di dunia saat ini cuma mampu beroperasi sekitar 0,002% dari kapasitas itu. Kalau mau menjadi sopir taksi di London, kamu harus menghafal 320 rute, 25 ribu jalan, dan 20 ribu pemandangan. GPS dianggap curang. Tanggal kedaluwarsa air kemasan adalah untuk botolnya, bukan airnya. Seiring waktu, bahan kimia plastik bisa bocor di dalam, sementara air tidak mungkin basi. Bajak laut tersukses sepanjang masa adalah seorang wanita bernama Ching Shi. Dia punya 80 ribu anak buah laki-laki. Rata-rata manusia mengecek ponselnya setiap 6 menit, totalnya 150 kali sehari. Cuma benua Afrika yang terletak di keempat belahan bumi. Khatulistiwa maupun meridian utama sama-sama melewatinya. Garis jalan diciptakan berkat bocornya kereta susu. Seorang pria bernama Edward Hines melihat tetesan di tengah jalan pada tahun 1911 dan menganggap itu adalah ide bagus. Orang Inka menggunakan simpul alih-alih tulisan untuk mencatat. Pembalap NASCAR berkeringat sangat banyak dalam panas ekstrim, sehingga berat mereka bisa turun 4,5 kg dalam satu balapan. Pineapple atau nanas dinamai dari pine cones atau bunga pinus oleh penjelajah Eropa karena bentuknya runcing. Dalam setengah jam, tubuhmu mengeluarkan panas yang cukup untuk merebus 4 liter air. Apple pernah mengeluarkan produk pakaian dan gaya hidup pada 1986, tapi gagal. Semua orang bermata biru mungkin berasal dari satu leluhur jauh karena mereka punya urutan gen yang sama untuk warna mata. Seorang pria Australia pernah mencoba menjual Selandia Baru di eBay. Penawaran dihentikan pada harga 47 juta oleh otoritas eBay. Gunung Everest bukanlah gunung tertinggi di dunia. Pemenangnya adalah Mauna Kea. Gunung batu ini cuma menjulang 4.200 meter di atas permukaan laut, sementara sisanya tersembunyi di bawah laut. Ada kota bernama Boring di Oregon yang punya kota kembar bernama Dal di Skotlandia. Tanda tanya dan tanda seru yang mungkin sering kamu gunakan untuk menutup kalimat ternyata punya nama, yaitu introbank. Doritos bisa dipakai sebagai pemantik api yang bagus. Keripik ini mudah terbakar dan bisa menyala untuk waktu yang lama. Yang rasa barbeque mungkin lebih lama. IKEA adalah singkatan dari nama orang ini. Saya tidak perlu membacanya ya. Ini adalah nama pendirinya, pertanian tempat dia dibesarkan, dan kampung halamannya. Saat mencair, gletser mengeluarkan suara mendesis keras yang disebut bergiselbzer. Astronaut Alan Shepard adalah satu-satunya orang yang pernah bermain golf di luar bumi. Dia bermain golf di bulan pada tahun 1971 dalam misi luar angkasa Apollo 14. Pergeseran lempeng tektonik setara dengan pergerakan pertumbuhan kukumu. Kucing bisa alergi terhadap manusia, tapi kemungkinan besar karena parfum atau sabun yang kamu gunakan bukan aroma alamimu. Ada buah di Amerika Tengah dan Selatan bernama Black Spotty atau sawo hitam yang rasanya seperti puding coklat. Seni pernah diikutsertakan dalam ajang Olimpiade. Antara tahun 1912 dan 1948, orang berkompetisi dalam seni patung, musik, lukisan, dan arsitektur. Kotak hitam di pesawat sebenarnya berwarna jingga terang. Itu membuatnya lebih mudah ditemukan jika, ya, memang harus. Kue coklat Jerman tidak ada hubungannya dengan negara Jerman. Namanya berasal dari pembuat kue asal Amerika, Samuel Jerman. Wow! Langit di Mars berwarna merah dan senjanya berwarna biru. Ini dipengaruhi oleh debu di udara Mars. Topi koki yang terkenal itu disebut toque dan ada 100 lipatan yang melambangkan 100 cara memasak telur. Di Prancis, telur disebut ouf. 60% otakmu terbuat dari lemak. Otak bahkan organ paling berlemak di tubuh kita.
kegunaan Play-Doh mula-mula adalah untuk membersihkan kertas dinding. Tanda berhenti dahulu berwarna kuning selama 30 tahun. Pada tahun 1954, pewarna merah yang tidak pudar tersedia dan semuanya berubah. Pada tahun 2014, dua ilmuwan riset yang tinggal terpisah sejauh 45 menit perjalanan helikopter saling bertemu dalam aplikasi kencan di Antartika. Cincin pohon tumbuh lebih lebar ketika cuaca hangat dan basah. Tempat berpenduduk terpanas di dunia adalah Dalol, Ethiopia, dengan suhu rata-rata tahunan di Dalol adalah 34 derajat Celcius dan suhu tertinggi di musim panas adalah 46 derajat Celcius. Satu-satunya huruf yang tidak ada dalam tabel periodik adalah J. Satu helai spageti disebut spaghetto dan satu ravioli disebut raviolo. French exit atau pergi gaya Prancis adalah ungkapan bahasa Inggris yang berarti meninggalkan pesta diam-diam. Di Prancis, ungkapannya sebaliknya, to leave English style atau pergi gaya Inggris. Kamu bisa membakar sekitar 100 kalori per jam hanya dengan berdiri dan tidak melakukan apa-apa. GPS gratis untuk digunakan, tapi butuh biaya 31 miliar rupiah per hari untuk membuatnya bekerja. Britania Raya memiliki lebih banyak tornado per area daripada negara lain di dunia. Times Square disebut Longacre Square sampai markas The New York Times pindah ke sini pada tahun 1904. Kata kimono berarti benda untuk dikenakan, ki berarti mengenakan, dan mono berarti benda. Sinterklaas menerima lisensi pilot dan peta jalur udara dari pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1927. Mereka juga berjanji lampu landasan akan menyala untuknya. Band pertama yang pernah tampil di ketujuh benua adalah Metallica. Pada 8 Desember 2013, mereka menggelar konser bertajuk Freeze 'Em All atau Bekukan Semuanya di Antartika. Ada lebih banyak telepon seluler daripada manusia di bumi. Menara Eiffel seharusnya didirikan di Barcelona, tapi warganya sangat tidak menyukai proyek ini sehingga mereka memindahkannya ke Paris. Tidak ada lubang kunci di limusin Presiden Amerika Serikat, dan hanya Dinas Rahasia Amerika Serikat yang tahu cara membukanya. Satu-satunya jendela yang bisa dibuka ada di sisi pengemudi untuk membayar tol atau berbicara dengan agen dinas rahasia yang mengawal mobil. Pertandingan kriket terlama berlangsung selama 12 hari, antara Inggris melawan Afrika Selatan dan berakhir tanpa pemenang karena tim Inggris harus naik kapal untuk pulang. Ada penerbangan antar negara bagian Qantas Airways yang berbahan bakar minyak goreng. Itu adalah penerbangan komersial pertama di Australia yang menggunakan biofuel berkelanjutan. Orang yang memulai buku rekor dunia Guinness tidak bisa menemukan informasi tentang burung lomba tercepat yang pernah ada dan menjadi sangat marah sehingga dia menemukan cara sendiri menyimpan semua catatan dalam satu sumber. Makin besar otak suatu spesies, makin lama durasi menguap. Tikus menguap paling cepat, sementara anjing dan unta adalah hewan yang menguap paling lama. Tapi juaranya tetap manusia. Ada tomat, mozzarella, dan basil di atas pizza margherita untuk mewakili bendera nasional Italia. Pizza itu dibuat sekitar tahun 1890 untuk Ratu Margherita dari Italia dan menjadi favoritnya. Jantung manusia berdetak sekitar 115 ribu kali sehari, 42 juta kali dalam setahun, dan lebih dari 3 miliar kali dalam kehidupan rata-rata. Abraham Lincoln sangat mencintai kucing. Dia pernah membiarkan seekor kucing makan di meja saat makan malam resmi Gedung Putih. Sorrel Spam dinamai dari daging kalengan yang rasanya dianggap mengerikan tapi ada di mana-mana dan tak bisa dihindari di drama komedi Monty Python. Huruf yang paling jarang digunakan dalam bahasa Inggris tertulis adalah J, K, X, dan Z. Hanya ada satu peluang banding 1461 untuk bayi yang dilahirkan pada tanggal 29 Februari, karena tanggal itu hanya terjadi sekali dalam 1461 hari. ATM paling terpencil di dunia adalah di Antartika. ATM itu melayani sekitar 1000 penghuni fasilitas ilmiah. Sungguh? Kamu butuh uang tunai di sana? Papua Nugini punya lebih banyak bahasa daripada negara lain, yakni lebih dari 820 bahasa pribumi.
King of the Jungle adalah judul asli untuk film The Lion King. Kemudian, para pembuatnya menyadari bahwa singa tidak tinggal di hutan dan mengganti namanya. Ada kata khusus dalam bahasa Inggris yang sekaligus berarti keponakan perempuan atau laki-laki, yaitu niblings. Salah satu cara mengejutkan untuk menyembuhkan tenggorokan gatal adalah dengan menggaruk telinga. Jika tenggorokanmu gatal, menggaruk telinga dapat meredakannya. Cara ini akan merangsang saraf yang menyebabkan kejang otot di tenggorokan. Stiker buah bisa dimakan karena menggunakan lem khusus yang aman. Tapi tetap cuci buahnya sebelum dimakan. Hal terkecil yang pernah difoto adalah bayangan atom. Kamera digital bisa menangkapnya saat bayangan atom jatuh di atas detektor. 16 juta hujan badai terjadi di seluruh dunia setiap tahun. Dan 1.800 di antaranya sedang terjadi sekarang. Salah satu hari raya teraneh dirayakan pada 3 Maret bertajuk Hari Jika Kucing dan Anjing Punya Ibu Jari yang Berlawanan. Menurutmu, apa yang akan mereka lakukan pertama kali jika benar-benar punya jempol yang berlawanan? Bagikan idemu di kolom komentar. Pohon terbesar di bumi adalah pohon sequoia raksasa bernama General Sherman. Usianya lebih dari 2.000 tahun dan setinggi patung Liberty atau Big Ben, serta 18 kali lebih berat dari paus biru. Rambut Elvis Presley dulunya pirang saat masa kecil dan remajanya. Lalu dia memutuskan rambut hitam lebih keren, dan terkadang dia bahkan menghitamkannya dengan semir sepatu. Foto pertama dibuat pada tahun 1826 dan butuh 8 jam hingga akhirnya jadi. Bayangkan duduk tanpa bergerak selama itu. Untuk menunjukkan kasih sayang di zaman Yunani kuno, para lelaki biasa melempar apel ke perempuan. Menangkapnya berarti menerima cinta mereka. Bayi yang lahir dari perkawinan itu biasanya dinamai Fuji atau Macintosh. Tidak, hanya bercanda. Ide awal kantong teh adalah mengeluarkan teh dari kantongnya sebelum diseduh. Tapi orang-orang menganggap menyeduh teh di dalam kantong jauh lebih nyaman. Suhu sarang lebah hampir sama dengan suhu tubuh manusia yang sehat. Saat menjadi lebih panas, lebah menyebar ke seluruh sarang dan mengepakkan sayap untuk mendinginkannya. Setrika ekstrim adalah olahraga ekstrim sungguhan yang ditemukan di Inggris. Gagasannya adalah membawa papan setrika ke lokasi terpencil dan menyetrika banyak pakaian. Oke, tapi memangnya ada colokan di sana? Roller coaster pertama dibangun pada awal abad ke-19 sebagai konstruksi untuk mengangkut batu bara menuruni bukit. Kemudian, orang-orang tahu itu menyenangkan dan bersedia membayar untuk menaikinya. Pulau berpenghuni terkecil berada di negara bagian New York dan dinamai Just Enough Room atau Cukup Ruang, karena memang hanya muat ditempati satu pohon dan satu rumah. Dan sebagai penutup, jika bayi burung hantu atau owl disebut owlets, apakah bayi toil disebut toilet? Bukan gitu ya mainnya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.